Halo guys, balik lagi nih sama aku, Ivanovic Aldino. Kali ini project bertutur visualku bercerita tentang minggu keduaku nunggu ujian teman-teman mahasiswa mengikuti UTS semester ini. Kebetulan di minggu kedua ini aku dapat ruangan sama di lantai 4, jadi aku berangkatnya lebih awal daripada nanti telat sampai atas. Ujian UTS di minggu kedua ini berjalan lancar, tertib seperti minggu yang pertama. Kebetulan di mata kuliah yang aku tunggu ini full semua yang masuk 35 mahasiswa. Kalau di kelas yang aku tunggu seperti biasa, tas ditaruh depan semua dan smartphone ditaruh depan meja. Sepertinya sih mata kuliahnya cukup sulit ya teman-teman, serius banget nih yang pada ngerjain. Nah, sambil nungguin mereka ngerjain, aku ngisi absen, terus kemudian berita acara. Tak lupa, aku ngisi tanda tangan dong. Nah, setelah berita acara selesai aku isi, seperti biasa, teman-teman mahasiswa aku mintain buat ngisi bukti hadir. Aku pribadi sih yakin ya, sesulit apapun soal atau materi UTS kali ini, asalkan teman-teman mahasiswa rajin belajar, dengerin di kelas, dan tak lupa mencatat, pasti deh bisa ngerjain. Nah, satu lagi ya, di kelas ini tuh semuanya masih patuh prokes, semuanya pakai masker dengan baik dan bawa alat tulisnya masing-masing, gak ada yang bingung. Waktu untuk ngerjain soalnya tetap sama sih, 90 menit. Nah, sekian dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe tentunya. See you.